ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדפוחיה, התחת כנפיה, ולא רציתם. הנה ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם, מעתה לא תראו לי עד שתמרו. Jadi pada tanggal 19 Oktober 2024 kami berada di kolam ataupun di sungai langsung, yaitu Sungai Yordan, tempat di mana Yeshua Amasya itu ditabalkan. Saudara kekasih Bapa yang mulia, kami mengalami yang namanya tempat ini disebut Betapara ataupun nama lainnya adalah Betan. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes atau Yohanes melihat Yeshua yang datang kepadanya. Dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang telah menghapus dosa dunia. Ya. Jadi Yeshua itu adalah pribadi yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes ayat 35 sampai 34 berkata, aku juga telah melihat dan telah bersaksi bahwa dia ialah Putra Allah. Kenapa Yohanan bisa melihat dan bahkan bisa menyatakan bahwa Yeshua adalah Putra Allah? Karena orang tua Yohanan, yaitu namanya Elisabet, itu adalah sepupu daripada Miriam, yaitu ibu daripada Yeshua. Jadi dia mengetahui dan sangat tahu persis asal usul daripada Yeshua, ya, bahwa dia lahir bukan dari hubungan antara suami dan istri, tetapi Yeshua lahir itu dari buah Yakobus. Jadi perbedaan usia antara Yohanan Pembaptis dengan Yeshua itu adalah 6 bulan. Itu dicatat dalam Lukas 1:30. Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea. Pada bulan ke-6, yaitu sejak bulan kandungan Yohanan ada di dalam kandungan ibunya Elisabet. Jadi mereka adalah cousin sepupu, Elisabet dan Miriam. Dan ini ada di tepi Sungai Yordan. Nah, di sini saudara, sungai ini sempat meluap sampai ke atas, dan sungai ini dikatakan oleh Yesus yang kedua seorang yang baik hati. Nah, kami semua dibawa keliling untuk menyaksikan bagaimana tempat ini atau situs ini dibangun oleh seorang Muslim, ya, yaitu Raja Yordania. Jadi ini satu hal yang luar biasa, saudara. Seorang Muslim membangun dan memperhatikan tempat yang sangat penuh dengan sejarah, yang sangat penuh dengan kuasa. Di dalam Yohanes 1:32 dikatakan bahwa Yohanan bersaksi dengan mengatakan, aku telah melihat roh yang turun dari Syamaim seperti seekor burung merpati dan dia hinggap di atasnya. Saudara,
saudara, ini adalah penglihatan Yohanan Pembaptis pada saat Yeshua akan ditabalkannya. Saudara, kata bersaksi di sana adalah orang yang melihat, orang yang menyaksikan. Jadi benar-benar orang itu menyaksikan. Berbeda dengan kalau Anda memberikan statement, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain. Berarti Anda pernah melihat, pernah menyaksikan. Apakah Anda pernah menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri? Ataupun seperti yang Yohanes alami, dia melihat cara menyaksikan bahwa itu turun dari Tuhan dan seberang daripada negara Israel. Ya, jadi hanya berseberangan saja, sangat dekat sekali. Ya, jadi Israel dan Yordania itu dipisahkan oleh hanya sebatas sungai. Jadi makanya dijaga oleh tentara Yordania sebenarnya. Kami juga tidak boleh membawa atribut-atribut yang berbau hiu di sini, karena mereka masih percaya pada keyakinan lain. Oh,
Jadi milikmu Tuhan Yesua, damai sukacitaku penuh. Tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesua bersamaku.
Yesua, untuk semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya mencari indah tepat